Oke guys, seperti yang kita lihat, truk yang bermuatan 150 ton mencoba untuk mendaki tanjakan yang sangat ekstrim. Dibantu dengan menggunakan dua frame upper untuk menarik supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Tanjakannya memang sangat ekstrim, sehingga timnya mengantisipasi di belakang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Truknya begitu mendaki dan diikuti dari belakang. Kondisi jalannya memang yang sangat ekstrim, karena semua jalan itu tidak ada yang diaspal. Dan pada saat ini, truk yang bermuatan ekstrim telah melalui jalan tanah, dan jika hujan bisa mengakibatkan licin. Tetapi walaupun seperti itu, semua tim tetap harus hati-hati untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, guys. Pada saat ini sudah dilakukan pengangkatan evaporator yang berat 150 ton dari atas truk atau multi XL. Dan semua dilakukan dengan aman dan selamat. Oke, terima kasih atas dukungannya dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Agar kita semakin bersemangat untuk menyampaikan berita-berita beragam dari Nusantara.